Cuba membuatkan Chow mencari Zaki Leong juga terlepas. Ah, kelekaan Ahmad Syahrul Azhar. Gam sekarang ini di sebelah kanannya ialah Zanizam Marjan. Satu gerakan yang menarik. Zanizam. Ah, Zaki Leong juga terlambat satu pintasan yang baik dan percubaan. Ah, gol yang dilakukan oleh Robert Kasper pada satu situasi yang tidak dijangkakan. Dan dalam menit yang ke-78, akhirnya Robert Kasper menjaringkan gol yang pertama. Memecah kemuntuan yang pelaku cukup hebat. Kita lihat ulang tayang. Satu gerakan yang sudah pun terkandas, clearance yang sudah pun dilakukan. Tetapi lihatlah, Robert Kasper dengan kaki kiri membuat percubaan tepat ke penjuru sebelah kanan. Sekali lagi kita lihat percubaan yang cukup menarik dari Robert Kasper. Terpaku ke semua pemain-pemain Perak. Dan Hamsani Ahmad hanya terdaya melihat bola itu menerjah jaring. Cuba kita lihat sekali lagi. Begitulah tambahan. Jadi masih lagi ada peluang sebenarnya bagi pasukan Perak terutamanya untuk melakukan. Ah, itu dia. Baru saja saya menyatakan tiba-tiba saja jaringan dilakukan oleh Sabah dalam situasi yang tidak dijangka-jangka. Keadaan bola yang licin akhirnya menewaskan Hamsani Ahmad sekali lagi. Kita lihat ulang tayang bagaimana percubaan yang dilakukan oleh pemain back iaitu Roni Harun dari luar kotak penalti. Saksikanlah bagaimana dia melihat kedudukan Hamsani kemudian merembak. Dan walaupun Muhammad Hamsani berada pada posisi yang baik, tapi bola yang licin tiba-tiba muntah. Dan itulah apa yang berlaku. Gol yang ke counter attack yang pantas. Inilah, saksikan bagaimana Keith Gam menjaringkan gol yang ketiga. Memusnahkan seperti yang saya katakan.